Visi dan misi jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Semarang. Visi, menjadi jurusan yang menghasilkan radiografer madya, memiliki lisensi keselamatan radiasi, penguasaan CT scan dan IT, serta radiografer ahli bidang pencitraan mutakhir, didukung kemampuan manajerial, berbudi pekerti luhur dan diakui internasional pada tahun 2025. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan ahli madya radiografi dengan penguasaan teknologi CT scan dan keselamatan radiasi, berbudi pekerti luhur dan sistem penjaminan mutu, serta didukung teknologi informasi yang terukur pada setiap akhir tahun akademik. 2. Menyelenggarakan pendidikan ahli madya radiografi imaging mutakhir berkualitas yang didukung sistem penjaminan mutu pada setiap akhir tahun akademik. 3. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi di bidang radiografi dan imaging mutakhir setiap tahun. 4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan setiap semester. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung tridharma perguruan tinggi. 6. Menjalin kerjasama dengan institusi pemerintah, swasta, dan masyarakat, baik nasional maupun internasional. Jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Semarang didukung oleh sumber daya dosen dan tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di jurusan Teknik Radio Diagnostik dan Radioterapi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi ini adalah salah satu jurusan yang ada di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, di mana jurusan ini mulai berdiri di tahun 1984, di mana waktu itu namanya adalah Akademi Penata Ronsen. Dan dengan berkembangnya, berprosesnya kelembagaan, maka sekarang menjadi jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Fungsi dari jurusan ini adalah kami melakukan pendidikan untuk program studi Diploma 3 maupun Diploma 4, di mana untuk Diploma 3 adalah menghasilkan radiografer madya yang memiliki kemampuan di bidang radiografi, dengan keahlian tambahan adalah di bidang CT scan dan keselamatan radiasi. Sedangkan untuk Diploma 4 Teknik Radiologi memiliki keahlian sebagai radiografer ahli dengan keahlian tambahan di bidang quality control, bidang CT dan MRI, juga keahlian di evaluator protokol. Tata nilai yang kami tekankan di jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi adalah I have you, di mana I Have You ini menekankan pada keinginan, niat kita bersama seluruh komponen di jurusan itu untuk saling membantu untuk mewujudkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki integritas, keramah-tamahan, dan menjadi seorang yang berprofesional. Kami berharap jurusan ini ke depan menjadi jurusan yang terbaik, terdepan, dan menjadi rujukan untuk pendidikan radiografer di Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan ini memiliki fasilitas ruang kelas yang nyaman bagi mahasiswa, laboratorium, lavatori, koneksi internet, taman Flintstone, lapangan parkir, lapangan voli, kantin kejujuran, dan komputer.
banyak institusi yang berkibar karena aktivitas mahasiswa, layaknya Universitas Indonesia dengan aliansi guru. Begitu juga dengan JTRR Semarang yang tidak akan memiliki jiwa tanpa Dewan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa di dalamnya. Dewan Mahasiswa JTRR Semarang telah menjadi wadah dari segala aspirasi mahasiswa JTRR Semarang, sekaligus menjadi ujung tombak lembaga legislatif jurusan. Himpunan Mahasiswa merupakan motor penggerak seluruh gerakan kemahasiswaan JTRR Semarang dan telah dinobatkan menjadi lima terbaik di Potekkes Semarang. Inilah satu dari sekian banyak kegiatan mereka yang telah membuahkan mahasiswa dengan kemampuan manajemen organisasi, sehingga menghasilkan mahasiswa yang berkompeten and grassroots understanding.